بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita hormati dan kita ucapkan terima kasih juga alunan doa mendalam untuk orang tua kita di Kedutaan Besar Republik Indonesia, pada Pak Dubes yang kali ini diwakili oleh Koordinator Fungsi Pensosbud Bapak Muhammad Al-Aula. Semoga dalam 3 bulan kedatangan di Jepang ini bersama keluarga hingga selanjutnya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau kasih saya tebak-tebakan, kalau bisa menjawab beliau dari mana 3 kali, maka beliau akan terapil saya. Saya gagal. Cuma memang bukan karena gagalnya, Pak. Karena saya menginginkan yang diterapil itu lebih banyak. Karena itu saya kasih tahu ya, beliau dari Singaraja, Bali. Ya, nanti kalau tanya lagi, ada kesempatan kita semua diteraktir itu. Ya, jadi fungsinya kan sosial bukan individual. Saya tidak ingin saya secara individu yang diteraktir, tapi kita semua secara sosial yang diteraktir oleh beliau. Yang kita hormati, kita banggakan dari keluarga masyarakat Indonesia, khususnya di Jepang ini, saat ini diwakili oleh Ibu Ari. Ibu mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman di KMII senantiasa konsisten dijaga dalam semangat-semangat yang baik seperti apa yang diharapkan dari dalam sambutan oleh Pak Muhammad Al-Aula. Ibu Yeti dari UI juga sanad, dan seluruhnya tanpa kecuali teman-teman panitia luar biasa. Tadi ada Ustaz Bahar yang mengaji, minta ikhwanya dikit ditambah, karena memang itu fitrah Bahar. Bahar itu laut, laut itu ada gelombang, gelombang itu penuh dengan echo. Jadi kalau mengajinya gak bergelombang, itu bukan Bahar namanya. Bahar itu ada 16 nanti, dari Bahar Tawil, kemudian Madin, Rajas, dan turunan-turunannya. Teman-teman, sebetulnya saya sudah menyiapkan baju khusus, tapi ada dua yang spesial bagi saya, dan itu membawa banyak kenangan, bahkan tentang tempat ini, Balai Indonesia, tentang Serit, juga tentang masjid yang ada di samping ini. Jadi satu itu sudah melekat, dan dua belum saya kenakan. Yang satu itu inilah yang saya pakai sekarang. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan sekedar ustadz yang datang diundang untuk ceramah, tapi saya juga bagian dari jamaah Masjid Indonesia Tokyo yang sama-sama dulu kita bangun, kita resmikan, dan kita jaga sampai sekarang. Jadi Pak Muhammad Al-Aula, baju ini baju legenda, Pak. Ya, jadi bukan hanya menunjukkan kita konsisten untuk mengisi dan menghiasi ibadah di masjid kita ini, tapi juga satu, kita konsisten membangun keteladanan. Jadi kita ingin tunjukkan bahwa jika ada masyarakat migran khususnya yang hadir di Jepang ini, maka jamaah-jamaah masjid di sini mesti jadi teladan dari turunan sikap-sikap kebaikan yang ada. Jika ada yang terpecah dan terpencar, kita yang insya Allah ingin menyatukan seluruhnya. Karena itu di masjid teman-teman yang PCINU, PCIM, yang lain-lain, itu insya Allah kita bisa menikmati ibadah bersama-sama dengan cara yang baik dan berteladan dengan cara juga yang maksimal bisa kita kembangkan. Saya berharap teman-teman dari yang menginisiasi ya, dulu ada Haji Bambang almarhum, kita doakan semoga diterangi kubur beliau, selalu jadi amal saleh. Mas Yusuf, Mas Rio yang sudah tidak ada di sini, dan Pak Harun, Pak Wilopo dulu ya, dan ini beliau masih konsisten. Kalau ingin belajar konsisten pada beliau, masih di sini, dari mulai merawat di rumah sakit sampai menyiapkan bakso, itu pakarnya tuh. Teman-teman, waktu kita singkat, untuk itu saya mohon izin untuk berdiri
supaya uraian yang teman-teman mintakan temanya untuk kita bahas bersama, kita bisa lebih optimalkan. Maafkan saya kalau terlihat agak lebih tinggi dari semuanya, ini supaya lebih memudahkan eksplorasinya. Ada 5 tema yang Anda kemudian pilih sendiri untuk dibahas oleh kita bersama di kesempatan pagi ini, dan mengerucut tema itu pada persoalan takdir, ya, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya nggak sampai semenit selesai bahasan ini, ya sudah ridho saja setelahnya jawab, kan? Tapi saya ingin elaborasi dulu, ya, kita gali dulu secara mendalam takdir itu apa, cara bekerjanya bagaimana, kemudian cara menempatkan ridho terhadap takdir seperti apa. Nah, saya akan coba berusaha menggambarkan itu sesuai dengan turunan-turunan di ayat Al-Quran, di hadisnya bagaimana, lalu kita buat semacam visualisasi skematik supaya paham, oh ini kesini alurnya, ini kesini arahnya. Ceramah monolog itu gampang, tinggal terangkan ayatnya ini, hadisnya ini, terus ridho aja, selesai. Tapi problem dasarnya yang terjadi saat ini, mohon maaf, ada sebagian umat Islam, mungkin besar, yang disinyalir oleh Al-Quran, secara kualitatif, kualitasnya itu agak menurun. Ya, kayak ilmu, al-ilmu nurun, ya, ilmunya turun, gitu. Bukan jadi cahaya lagi. Nah, contohnya apa? Tidak sedikit di antara umat Islam yang bahkan dalam menunaikan ibadah ritualnya saja belum ke sosial. Itu baru sekedar mengetahui cara, belum sampai pada memahami dan memaknai. Contoh besar begini. Maaf ya. Dari sekian orang yang sholat ribuan kali ruku dan sujud, teman-teman bisa tanyakan pada diri sendiri, berapa persen dari bacaan dan gerakan sholat itu yang dipahami? Mengapa saat sholat tangannya begini? Ya? Mengapa yang diucapkan Allahu Akbar? Kenapa tangannya bersedekap begini? Apa pentingnya? Karena ternyata semua tuntunan ibadah dalam Islam, baik yang sifatnya ritual seperti sholat ataupun ibadah sosial seperti zakat dan turunannya, ternyata itu seluruhnya memiliki makna. Bahkan dari namanya. Oke, saya tanya teman-teman misalnya. Nanti kita akan sholat kan di waktu siang nanti kan? Sholat apa namanya? Zuhur. Padahal waktunya siang. Siang itu kan nahar. Kenapa nama sholatnya zuhur? Sore itu masa, bahasa Arabnya. Tapi nggak ada sholat masa. Yang ada? Asar. Kenapa namanya asar? Ya? Malam itu lail, tapi sholatnya isya. Itu ada maknanya, teman-teman. Cukup kita dengan mengetahui 5 nama waktu sholat ini, kita bisa menata kegiatan kita, harian kita, secara tertib, terstruktur, dan punya nilai. Baik itu dalam konteks kehidupan dunia dan persiapan akhirat yang tercatat. Apalagi kemudian kalau kita sudah masuk kepada prakteknya. Sambil contoh begini, secara cepat dan singkat. Abdurrahman bin Auf, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari berdiri saja begini, diajarkan oleh Nabi berdiri itu. Itu mempraktekkan makna berdiri, diterapkan, diimplementasikan dalam profesi beliau sebagai seorang pebisnis, pedagang. Itu kurun waktu hanya dalam 2 tahun bisa menjadi orang paling kaya dan sukses dalam dagangnya. Mempraktekkan berdiri saja. Ketika kami dianugerahi honoris causa di salah satu kampus di Indonesia, saya membuat riset, diuji oleh 15 profesor. Salah satu kaitan risetnya tentang capaian Abdurrahman bin Auf, transformasi kehidupannya yang belajar dari prinsip berdiri dalam sholat. Ternyata ketika dihitung, itu valuasi hartanya ketika Nabi meninggal, kemudian beliau melanjutkan kinerja bisnisnya dan wafat, itu valuasi hartanya 14.000 triliun kalau dinilai sampai sekarang, dari modal nol, dari berdiri. Bayangkan ya, itu kan belum salam gitu, baru berdiri, ya. 40 sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun, lintas usia,
kenapa dipilih oleh Allah dari anak paling kecil seperti Ibnu Abbas, dari sejak dini kecil sampai kemudian berkembang jadi pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, sampai yang senior seperti Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada di 40 orang pertama yang masuk Islam, termasuk di dalamnya ada yang perempuan-perempuan, dimanapun mereka berpijak seluruhnya sukses dan bahagia hidupnya sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Dan yang diajarkan pertama kali itu sholat. Itu yang menjadi rahasia kenapa dari kecil anak-anak kita itu diajarkan sholatnya dulu. Ya, kenapa? Karena kalau dari kecil maksimal pengetahuan tentang sholatnya, maka dia akan lebih mudah menata dirinya dan mengukir masa depannya pada apa yang ia harapkan. Saya nggak tahu kalau di Jepang ya, kalau di Indonesia itu kelasnya advance. Ya, baru TK sudah manasik gitu. Padahal Nabi ngajarin sholat kan. Nah, dasar itulah yang menjadikan titik tolak bahasan kita. Saya menginginkan pelajaran keislaman itu pendekatannya tidak hanya dengan pengetahuan tentang cara, tapi tentang pemahaman mengapa kita diminta melakukan itu dan apa dampaknya serta pengaruhnya bagi kehidupan kita. Karena agama itu diturunkan bukan ingin memberikan doktrin supaya kita sengaja atau sekedar ibadah saja secara ritual, bukan. Tapi menjelaskan tentang pedoman berkehidupan kita sampai pulang. Nah, karena yang dipilih adalah tentang takdir, dari pendekatan itu kita akan coba bahas tentang pemahaman takdir baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin pastikan dulu supaya teman-teman bisa mengakses dengan lebih baik. Mohon maaf, posisi papan tulis ini memungkinkan untuk terlihat. Maksud saya strategis terlihat ya. Tidak perlu dipindah ya. Baik. Maaf, yang di belakang ibu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baik. Ini belum saya tulis sudah kelihatan, Pak. Ini imannya luar biasa nih. Mengaura Balai Indonesia ini memberikan pendekatan yang berbeda sehingga belum saya tulis sudah kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Awan tulisnya kelihatan, oke. Ini saya tulis pakai hijau dulu ya. Takdir. Ya. Apa itu takdir? 5.000 yen. 10.000. Sesekis. 20.000. Itu baru 500. Ya, saya serius 20.000 waktu habis. Ada pada. Ya, sekarang kita susun dulu ya, pelan-pelan supaya mengerti frame-nya kita turunkan dulu. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Saya coba uraikan sepelan mungkin. Teman-teman gini, ini maaf ya kalau saya agak dalam dulu secara teoritis supaya lebih mengerti arahnya kemana. Penerangan yang baik ini kebetulan ada Pensosbud nih ya. Kan ada 3 faktor tuh. Ada ontologisnya kalau di filsafat tuh, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Konsep dasarnya apa? Membuat konsep itu jadi pedoman bagaimana? Lalu aksi kita, action kita apa menjalankan pedoman itu? Al-Qur'an ketika diturunkan pertama kali kepada Nabi, itu statementnya, keterangan Allahnya bukan menurunkan sebagai kitab bacaan ya. Walaupun saat dibaca ada apanya? Pahalanya. Saat dibaca ada mu'jizatnya untuk membedakan bacaan firman Allah dengan bacaan dari karya makhluk, untuk menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Jadi beda, dari baca saja sudah beda. Anda baca Al-Quran, Quran itu 1 jam, 2 jam bisa tahan. Anda baca Al-Quran 10 menit bisa ngantuk. Oke? Okay? Nah, Al-Quran dibaca ada pahalanya sebagai bekal untuk kita pulang. Kedua, semakin banyak dibaca semakin menenangkan kepada hati. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, ambil wudu, menghadap kiblat, buka mushaf. Dan dahsyatnya kadang yang kita buka seketika suratnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Jadi baru dibuka, baru dilihat sudah memberikan ketenangan. Itulah Al-Quran. Tapi fungsinya utamanya bukan itu. Fungsi utamanya
Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran surah kedua ayat 185, Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai kurikulum kehidupan kita. Jadi memosisikan Al-Quran 6236 ayat, 30 juz, 114 surah, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu isinya kalau kita keluarkan seluruhnya tema-tema tentang kehidupan kita. Dari mulai dikandung, terlahir, tumbuh dewasa, sampai memilih pilihan hidup apa yang ingin dijalani. Dari kehidupan rumah tangga sampai ke aspek sosial. Ya, Imam Al-Bukhari itu, beliau menulis kitab fenomenal yang viral sampai sekarang, itu mengeluarkan tema di Al-Quran, keluarlah 97 tema. Lalu tema-tema ini dibuat secara tematik sesuai dengan aktivitas kehidupan kita yang pernah dicontohkan oleh Nabi. 97 tema, ada subtemanya. Ayatnya apa, hadisnya apa. Ayatnya apa, hadisnya apa. Dikeluarkan dari kegiatan harian Nabi selama 24 jam. Maka diberi namalah kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Karena kepanjangan, maka disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari itu bukan kitab hadis yang berdiri tunggal, bukan. Itu adalah turunan dari tema-tema kehidupan yang diturunkan dari Al-Quran, lalu ayatnya dimasukkan, lalu disitulah dikuatkan dengan hadisnya. Misal, di sini kan ada mahasiswa pelajar misalnya. Keluarkan tema-tema terkait ilmu apa? Maka kita temukan di tema yang ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Ya, maka di situ nanti ada ayatnya. Menghafal yang bagus bagaimana? Cara cepat memahami bagaimana? Mengawali waktu untuk memulai kita belajar itu bagusnya hari apa? Itu sampai ke harinya detil. Baik laki-laki atau perempuan. Anda yang sering tanya, Ustaz, iman saya kadang naik turun gitu kan? Kalau naik semangat ibadah, kalau turun ya kadang-kadang yang pokok pun tertinggal. Cara naikkan dan menjaga supaya enggak turun bagaimana? Nanti itu ada di tema yang kedua, Kitabul Iman. Nah, ini yang saya maksudkan. Kita mengaji Quran dengan membaca, bagus. Tapi mengeksplor isi Quran dan mengeluarkan sesuai dengan tema kehidupan yang kita pilih sebagai profesi hidup, itu yang utama. Makanya saya sarankan, teman-teman kalau bikin pengajian, jangan bahas yang tinggi-tinggi. Anda sekarang apa profesinya? Misal, di sini ada pebisnis, pengusaha, pedagang. Kumpul aja teman-teman. Bikin komunitas di dunia usaha, lalu keluarkan ayat-ayat Qur'annya, hadisnya apa, itu yang digali terus, dipelajari, sampai paham bagaimana mengamalkan petunjuk Islam dalam dunia usaha. Nah, teman-teman yang perempuan, ibu misalnya di rumah tangga, sering kali bertanya, pernah nggak selama hidup mengeluarkan ayat-ayat tentang istri, tentang ibu? Itu lintas batas, Anda even mau tinggal di sini di Jepang, atau pindah kembali ke Indonesia, atau ke Arab, ya, tetap tuntunannya itu akan selalu senafas. Menjadi istri bagaimana, menjadi ibu bagaimana, jadi nenek bagaimana, dan turunan-turunan yang lainnya. Nah, seringkali sekarang didapati kajian itu terlampau tinggi, sehingga lupa untuk membahas apa yang kita pilih dalam hidup. Sekarang, dari pendekatan ini, takdir itu apa? Apa hubungan dengan qadha? Seperti apa menjalaninya kita supaya bisa ridha? Teman-teman, takdir disebutkan dan diuraikan kata ini sendiri setidaknya di 5 tempat dalam Al-Quran. Takdir. Oke, pelan-pelan. Satu, kita temukan di Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 96. Kedua, kita temukan di Quran di surah Yasin, surah ke-36. Di ayat surah yang sama, di ayat yang sama, 36. Kemudian kita temukan juga 3 di Quran surah Fusilat, surah 41.
di ayat ke-12. Ini saya garisi begini. Pelan-pelan ya. Ini saya garisi begini, lalu saya kotaki untuk menunjukkan nanti semua kata tentang takdir di 3 ayat ini dan 3 surah ini ujungnya sama semua. Nanti yang ke-4 saya khususkan 2 begini. Quran surah Al-Furqan surah 25 ayat 2. Kemudian yang ke-5 Quran surah Al-Insan. Nah, ini yang paling agak menarik di surah Al-Insan ini, teman-teman sekalian. Saya sengaja tipiskan dulu, nanti buat bikin tebak-tebakan seperti Pak Aula tadi menyampaikan. Ya, fokus dulu. Di 2 bagian ini, yang saya bagi-bagi 2 kotak, yang menariknya, yang 3 ujungnya sama, yang Al-Insan pun dengan satu lagi Al-Furqan ujungnya serupa. Saya buat kesimpulan cepat dulu, nanti saya turunkan maknanya satu persatu. Ini sengaja saya kosongkan, buat nanti kita tebak-tebakan ayat, dan di akhir kalau masih ada waktu, nanti saya akan berikan simulasi cara cepat menghafal Al-Quran, dengan nomornya, dengan posisinya, dan mungkin juga dengan halamannya. Kalau masih ada waktu, insya Allah. Mau? Mau. Ya. Yuk, fokus ini. Takdir. Dari seluruh uraian ayat Al-Quran yang ditampilkan kepada kita, baik di 5 yang pokok ini dengan namanya Faliqul Isbah Alladhi ja'ala layla sakana wasyamsa wal qamara husbana dhalika taqdirul taqdir dhalika taqdirul azizil alim wasyamsu tajri di mustaqarnin laha dhalika taqdirul azizil alim. Semua takdirul azizil alim, takdirul azizil alim. Hanya di 2 tempat nanti waqaddaruha taqdira, waqaddara taqdira. 5 kata takdir di 5 tempat. Yang paling menarik, seluruhnya menguraikan hanya satu makna yang utama saja. Saya tarik sini. Maaf ya, ini seperti kuliah supaya agak sedikit mendetil ya. Takdir adalah ketetapan yang disertai dengan ilmu Allah secara detil dan komprehensif tentang alur kehidupan di alam semesta serta sistem yang berjalan di dalamnya. Takdir adalah ketetapan Allah yang disertai dengan ilmu atau pengetahuan Allah yang komprehensif dan detil tentang alur kehidupan di semesta serta sistem yang menyertainya. Pelan-pelan ya. Secara singkat dari sini, kita bisa memahami bahwa seluruh aspek kehidupan di semesta ini, baik terkait dengan kita manusia, alam tumbuhan, hewan, pergerakan seluruh tata surya yang berada di seluruh semesta ciptaan ini, pertama kita simpulkan seluruhnya tertata dan tersistem. Dulu satu. Jadi tidak ada kehidupan itu yang sifatnya tidak tertata. Semua kehidupan yang kita jalani dan seluruh makhluk yang menyertainya itu tertata dengan sistem. Satu. Kedua, di dalam tatanan sistem ini, ya, kalau kita misalnya manusia dari lahir sampai dengan berkehidupan, sampai meninggal lagi, sampai bekerjanya apa, beraktivitasnya ada, tataannya sudah ada, sistem kehidupannya. Jadi misal, kalau Anda memilih mengerjakan A secara sistem, ini konsekuensinya akan apa? Kalau memilih mengerjakan B secara sistem, konsekuensinya akan apa? Nah, dalam perjalanan tataan sistem itu, melekat di dalamnya pengetahuan sempurna dari Allah. Allah Maha tahu
dari sebelum sistem ini dibuat, saat ini berjalan, sampai ini berakhir seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tertatanya sistem ini disertai oleh ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Nah, berjalannya sistem kehidupan dan penyertaan ilmu Allah di dalamnya, itu yang disebut dengan takdir. Bisa dipahami gak? Kalau saya ada di sini, sekarang, di hadapan Anda, bagian dari takdir bukan? Takdir. Oke. Allah tahu gak? Tahu. Dari sebelum datang, sampai sekarang datang, sampai pulang, sampai saya berakhir kehidupan, Allah tahu. Secara singkat, itulah apa namanya? Takdir. Anda ada di sini takdir bukan? Jelas sampai sini? Oke, satu. Dua, takdir sifatnya dibagi dua bagian. Ini yang saya ingin dasarnya saya pahamkan dulu sebentar ya. Takdir sifatnya dibagi berapa? Dua bagian. Turunkan dulu ya. Insyaallah. Ada takdir yang sifatnya given, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diikhtiarkan, namanya takdir mubrom, dituliskan secara sempurna, pemberian dari Allah dengan hikmah tertentu, namanya mubrom, given, diberikan sebagai anugerah dengan hikmah tertentu. Kita gak bisa milih, gak ada pilihan. Contoh, saat terlahir bisa milih gak? Tidak. Ya, yang paling menarik begini, ada yang mengharapkan laki-laki lahir perempuan, ada yang mengharapkan perempuan lahir laki-laki. Ya, siapapun levelnya, even itu orang misalnya soleh sekali atau perempuan solehah sekali, dia berdoa minta laki-laki. Tapi kalau kehendak Allah dalam takdir ini perempuan, tidak akan bisa merubah takdirnya, tetap perempuan. Contoh, kenal Maryam? Saya bilang kenal, saya pulang ya. Tapi ini agak lumayan lah. Saya di Pekanbaru sebelum kesini ceramah, saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Saya agak khawatir waktu itu. Misal, Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke 35 sampai 36. Saya mau gambarkan gini, kenapa saya tanya Maryam. Maryam itu alaihissalam, Bunda Maria, sosok yang ditampilkan dengan terhormat dalam Al-Quran. Sosoknya mulia, terjaga diri, dihormati, solehah. Saking solehahnya, beliau itu kalau berdoa, bahkan belum berdoa, meminta rizki tentang dunia, itu seketika sebelum doanya terangkat, meminta, rezekinya sudah diberikan. Jadi kalau di mihrabnya itu butuh makanan, makanan sudah ada. Ya, butuh buah, buah sudah ada. Sampai paman yang mengasuhnya Nabi Zakaria ketika masuk ke mihrabnya, itu mengkonfirmasi kepada Maryam dari mana semua ini. Untuk menunjukkan di lisannya sudah kenal Allah atau belum. Nanti itu ada di ayat 37-nya. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap pamannya masuk ke mihrab beliau, mendapatkan rizki di dalamnya. Solehnya luar biasa. Ibunya pun itu solehah. Namanya Hannah. Ya, Hannah punya suami namanya Imran. Imran nanti punya saudara namanya Zakaria. Hannah punya saudari namanya Elyasobat. Kita kenal dengan Elizabeth. Nanti Zakaria dengan Elyasobat melahirkan John atau Yahya. Kemudian Imran dengan Hanna itu orang soleh dan solihah. Saking soleh dan solihahnya, semua orang dan pemuka agama pada saat itu menyimpulkan, karena ada gambaran dari kitab suci yang lalu, akan dilahirkan seorang nabi istimewa di era itu, dan mereka tandanya terlahir dari perempuan yang sangat solihah. Semua menyimpulkan Hanna sedang mengandung, dan pasti yang lahir dari Hannah ini seorang laki-laki dan akan menjadi nabi. Maka saat kandungan itu membesar, Imran meninggal dunia, lahirlah kemudian dari Hannah itu yang diduga dan diharapkan laki-laki, ternyata yang lahir perempuan.
Maka ketika lahir perempuan itu, keluarlah di lisan beliau yang mulia. Perhatikan kalimatnya. Quran surah ketiga ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Maka ketika Hannah melahirkan itu, beliau langsung kemudian menyampaikan permohonannya kepada Allah dengan mengatakan begini, ya Allah, yang lahir perempuan. Padahal doa saya, harapan saya yang lahir laki-laki sehingga bisa menjadi nabi yang dengan itu diharapkan menata lingkungan masyarakat di era itu. Maka apa jawab Allah? Perhatikan kalimatnya, ayat 36. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakarukal unta. Allah Maha mengetahui. Ini yang saya katakan tadi. Nih, ilmu Allah. Tolong catat dan tandai ini ya. Karena nanti ini akan menjadi contoh kepada takdir-takdir yang lain. Karena kita melihat dari sudut pandang A yang terbatas, Allah menilai secara menyeluruh berdasarkan pengalaman dan nanti tahapan-tahapan hidup kita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha mengetahui terhadap siapa yang dilahirkan itu, perempuan. Oke. Walaysa dzakarukal unta. Dan engkau berharap laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Aku lebih tahu, kata Allah, dengan ilmuku tentang yang lahir ini. Dan jangan salah menilai bahwa perempuan pun punya keistimewaan yang tinggi di hadapan Allah yang berbeda dengan laki-laki. Ini hikmahnya. Jadi ketika semua berharap laki-laki unggul, laki-laki punya kehebatan tertentu, laki-laki yang bisa jadi nabi dan rasul, Allah berikan persepsi yang lain. Supaya tidak ada kesan bahwa ketika lahir perempuan itu sifatnya rendah. Disimpulkan setengah laki-laki. Disimpulkan tidak punya keistimewaan yang seperti laki-laki miliki. Kata Allah, di perempuan pun ada keistimewaan yang laki-laki nggak punya. Ya, jadi ini untuk memberikan kesan kalau lahir laki-laki, alhamdulillah. Kalau lahir perempuan pun, alhamdulillah. Karena Allah Maha tahu tentang hakikat kehidupan kita. Nah, di titik inilah kemudian ditunjukkan tentang kekuasaan Allah melalui penetapan takdir yang sifatnya tidak bisa dirubah. Paham nggak sampai sini? Ya, itu satu bagian pertama. Jadi kalau kita mendapatkan takdir yang sifatnya seperti itu, yang diperlukan dari diri kita bukan merubah takdir. Karena sampai kiamat kurang 2 hari pun gak akan bisa dirubah. Sehari lagi buat sadar bahwa itu salah. Lalu ada kesempatan taubat gitu. Ya? Nah, tapi tugas kita menemukan hikmahnya. Apa yang diinginkan Allah dari keadaan diri saya yang saya terima saat ini. Itu yang kita cari. Jadi bukan cari perubahannya. Yang dicari adalah hikmah. Poin. Oke, ya? Nanti dalam kajian yang berbeda kita bisa bahas misalnya perempuan bagaimana, laki-laki bagaimana, sehingga bisa menempatkan takdir perempuan sesuai dengan jalan hidupnya. Ya, sambil contoh laki-laki itu di bahasa Arab standar, mau di Al-Quran, mau di hadis, namanya cuma satu. Ini menunjukkan karakter ya. Rajulun. Sendirian. Kalau banyakan, tetap hurufnya masih sama. Hanya ditambah alif menunjukkan banyak. Rijalun. Dari ro, satu. Jim, kemudian lam. Untuk menunjukkan sikap fisik, satu yang tegap, kuat. Makanya kaki disebut rijlun karena kuat. Dia bisa melambai, nah itu kehilangan kelaki-lakiannya gitu. Ya. Tegap, berwibawa, kokoh. Nah itu sifatnya rajulun. Maka ketika Anda dicipta, saya dicipta sebagai laki-laki, ada fungsi fisikal yang membedakan dengan perempuan. Kekuatan ada di sini, perlindungan ada di sini, ketegasan ada di sini. Dari suaranya sudah punya aura perlindungannya dan disiapkan, namanya pun beda. Gak bisa Anda siang, kalau malam nia misalnya. Gak bisa. Ya. Nah, itu secara fungsional, fisik. Jadi dari nama saja, dan dari tampilan fisik, itu sudah punya arti. Arahnya ke sini. Difungsikan seperti ini. Kenapa laki-laki nanti diberikan satu instrumen pencarian nafkah? Karena dengan sifat ini, rujuliahnya.
Kembali ke perempuan. Perempuan itu dia punya dua nama. Satu mar'ah. Mar'ah bukan marah. Mar'ah. Ibu-ibu pemarah, mar'ah. Mar'atun. Itu artinya mar'ah enggak, Bu? Ini ibu loh. Yang enggak dimiliki laki-laki. Dari kata muru'ah. Muru'ah itu satu sosok yang senang tampil indah. Beda dengan laki-laki. Ya, saya kita keluar baju sedikit ya lecek begini kan. Kita santai saja kan. Perempuan tidak bisa di stop kita sebentar. Rapikan dulu. Ya kan? Pengajian, dandan dulu. Nang-nang pakai seragam, ya kan? Karena nanya sama suami gitu kan. Ayah bagus mana ya? Yang merah atau yang biru? Anda bilang biru ya, oh, kayaknya merah deh. Ya. Dia nanya tapi udah punya jawaban. Begitu dipakai, putih. Nah, itulah perempuan tuh. Nah. Kedua, senang tampil terhormat. Ya, jadi kalau disampaikan apa-apa, selalu ingin menjaga gitu. Image dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Sampai orang Arab bikin peribahasa di sini. Ya, mar'ah itu seakar dengan kata muru'ah, juga punya padanan mir'ah untuk menunjukkan sifat perasa yang begitu dalam. Sifat rasa seperti cermin. Ya, nanti saya tunjukkan. Itu sebabnya nanti kenapa perempuan senang bercermin. Di rumah dia bercermin. Turun di mobil tadi sempat ngaca lagi kan? Kan? Lihat ngaca di sini, cek lagi. Itu perempuan, laki-laki enggak punya. Kita standar ya. Tapi lihat kalimatnya, al-mar'atu kal-mir'ati. Hurufnya sama, cuma beda harakat. Pindahkan ke kasrah. Tahu cermin kan, Bu ya? Kalau saya lempar cermin itu sampai pecah, bisa nggak disambung lagi? Bisa. Bisa. Tapi dia tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Anda mesti ingat, kalau nanti setelah menikah, kalau perempuan terlukai, dia mudah memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dia alami. Ahli sejarahnya. Nanti Anda kalau diskusi bertengkar tentang masalah hari ini, kejadian 10 tahun lalu diungkit lagi. Ah, ini marah. Yang mau saya katakan, ini yang saya maksud given ya. Jadi kalau Anda mengalami ini, artinya Anda memahami istri saya, wah, ini anugerah Tuhan yang khusus, gak bisa dirubah. Okay? Dengan sifat-sifat dasarnya. Tapi ketika dia berkumpul bareng-bareng, itu katanya berubah dari mar'ah menjadi nisa. Tuh. Laki-laki, rijal. Rajul, rijal. Perempuan, mar'ah jadi nisa. Jauh sekali. Apa itu nisa? Bukan. Jangan maksa. Maksa. Udah salah maksa nih. Boleh ibu saya dikasih akses sedikit. Ada tempat untuk duduk. Itu ada ibu ndak saya datang belakang. Ayo mah masuk mah. Jarang-jarang beliau mau nyertai. Dan hari ini alhamdulillah. Silakan. Gak apa-apa. Kalau gak ada gak apa-apa. Di tempat kasih bangku aja. Dia ada istri juga datang, alhamdulillah. Bukannya itu tuh yang ini. Yang masuk. Ya, saya termasuk golongan yang bertauhid, istrinya satu. Sudah, ke sini. Bun ada yang patah hati. Ayo sini, lihat sini. Dari mar'ah jadi nisa. Nisa itu bukan perempuan. Bukan wanita. Nisa itu perempuan-perempuan. Gak pakai O. Perempuan-perempuan. Kenapa bentuknya dijamakkan dan berubah jadi nisa? Akarnya seakar dengan kata nasa. Nasa itu artinya yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Di perempuan itu, sependiam apapun, kalau bertemu dengan kawannya, bisa cerita.
Dan kadang yang diceritakan itu yang seharusnya tidak diungkapkan. Gitu. Judulnya pengajian, apa kabar jeng bayi, sehat, sehat, anak-anak gimana, ceria, suami gimana, disitulah masalahnya. Sekarang bisa bikin status tuh, gak ada orang sudah bisa nulis. Nah ini saya mau tunjukkan, karakter-karakter ini, itu bawaan saat takdir ditetapkan, Anda laki-laki, Anda perempuan, itu gak bisa dirubah. Kalau dirubah, maslahat hidup yang akan dilalui ke depan, itu jadi tidak terdapatkan. Kan kita sepakat, Allah maha tahu, Allah maha kuasa, dengan ilmunya menata semua kehidupan di semesta ini. Jadi saat memilih kita laki-laki, Anda perempuan, artinya itu yang paling maslahat, yang paling sesuai, yang paling baik, yang paling bisa dilalui dalam hidup ini sampai pulang menghadap Allah. Nah, pada takdir yang semacam ini, yang tidak bisa dirubah termasuk dengan doa, Anda kalau nggak percaya silakan. Doa di masjid paling mustajab di muka bumi ini, Masjidil Haram. Doa 24 jam, minta sama Allah, Anda, ya Allah ganti saya jadi perempuan. Gak akan pernah terjadi. Karena masuknya apa? Masuk kategori takdir mubrom, yang diberikan sesuai dengan maslahat hamba saat dicipta. Pada yang seperti ini, memaksa untuk merubahnya, hukumnya haram. Ini tidak, ini anti perubahan. Quran surah keempat ayat 117 sampai dengan 119. Ya, saya sebutkan cepat saja. Ya, la'anahullah, setan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah? Kemudian dia mendeklar, saya akan dengan laknat ini, saya akan jadi musuh manusia, yang diantara fungsi saya, wala udillannahum, wala umanniyannahum, saya akan sesatkan manusia, saya buat diantaranya pandai berangan-angan, sehingga lupa dengan realita kehidupan. Perhatikan, falayughayyirunna khalqallah, yang ketiga, dengan angan-angan dan fantasi itu, saya masukkan dalam relung kalbunya, diantaranya, untuk merubah fitrah penciptaannya. Rata-rata kan yang ingin memutuskan diri berubah gender karena fantasi kan awalnya, ya kan? Bukan karena kesimpulan bahwa saya ini seorang perempuan yang terperangkap dalam fisik laki-laki. Bukan, kan khayalan aja, imajinasinya. Ya karena banyak fantasi, banyak imajinasi dilekatkan oleh setan, maka dipandu ia untuk merubah keadaan dirinya dan merubah fitrah yang diberikan oleh Allah pada golongan takdir yang pertama. Biasanya, maaf ya, biasanya kalau sistem yang pertama ini diberikan dan kemudian dipaksa untuk berubah, itu tidak mudah menjalani hidupnya. Karena keluar dari tata kehidupan yang awal. Itulah sebabnya diharamkan itu bukan ingin membatasi kita dalam satu kehidupan, tapi untuk menjaga keadaan kita tetap terhormat dan baik dalam berkehidupan. Haram itu seakar dengan kata hurmah. Hormat, hormat itu dari bahasa Arab. Ya? Haram terambil dari kata hormat, diturunkan hukum haram untuk menjaga keadaan kita tetap terhormat, bukan ingin membatasi ruang gerak kita. Sebab kalau Anda kerjakan perbuatan itu, kehormatan Anda akan runtuh. Korupsi itu dilarang, korupsi itu dilarang bukan ingin membatasi Anda mengumpulkan harta, bukan, tapi untuk menjaga Anda supaya tidak jatuh kehormatan Anda. Sebab kalau Anda korupsi, kehormatan Anda jatuh. Anda mencuri, kehormatan Anda jatuh. Allah punya sikap kasih dan sayang, tidak menginginkan dengan sayangnya hamba kehilangan kehormatannya. Maka turunlah hukum yang disebut dengan haram. Kenapa haram mencela? Sebab ketika mencela, Anda pasti jatuh kehormatannya. Keluar dari sini, Anda cela orang. Ya, orang akan kebingungan. Yang ada menyimpulkan bahwa di lisan Anda ada sesuatu yang kurang terhormat. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Takdir yang pertama ditetapkan oleh Allah, selain mengantarkan kita pada kemaslahatan selama hidup, juga menjaga keadaan diri kita tetap terhormat. Kalau nggak percaya ya, Anda keluar dari sini, langsung katakan pada istrinya, mama, apa kabar, gitu ya. Kehormatan Anda hilang itu seketika. Nah ya. Satu. Paham ini ya? Jadi nggak usah aneh-aneh. Pada sesuatu yang ditoleransi, boleh. Misalnya rambut dicat misalnya kan. Nah, dengan cat yang dibenarkan.
Yang tidak benar kan cat tembok, cat cat yang dibenarkan dari sudut pandang warna, ya misalnya merah gitu boleh, ya. Tapi yang menunjukkan kepalsuan itu dihukumi terlarang. Untuk menunjukkan saya masih tetap muda, sehingga yang putihnya diganti jadi hitam, ya kan? Supaya kelihatan muda. Dengan motif itu, motifnya yang dilarang asalnya, bukan catnya. Motifnya yang dilarang. Tapi kalau Anda ingin cat untuk menunjukkan sesuatu yang lebih baik, misalnya menunjukkan semangat tanpa menutupi asal fitrah, itu masih boleh dibenarkan. Jelas sampai sini? Baik, jadi tampilan-tampilan yang ada, tugasnya mengeksplor, bukan merubah keadaan dirinya. Saya nggak tahu sampai saat ini sudah Anda sudah mengeksplor itu atau belum. Misal, ini kan tadi saya katakan, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang perempuan? Tentang laki-laki. Ya, fungsi mata apa? Fungsi telinga apa? Telinga pada laki-laki sifatnya bagaimana? Lisan pada perempuan sifatnya bagaimana? Kaki pada laki-laki sifatnya bagaimana? Kaki pada perempuan sifatnya bagaimana? Di Quran itu detail diturunkan, di hadis detail dijelaskan. Sampai perjalanan hidupnya. Kalau jadi anak mesti bagaimana? Ya, jadi suami mesti bagaimana? Sebelum menikah itu sudah ada ayatnya. Dan dikasih bocor halus dalam Quran. Nanti masalah yang akan terjadi dalam rumah tangga akan seperti ini. Di laki-laki begini, di perempuan begini, di anak begini, di suami begini, di istri begini, dengan ibu mertua mungkin begini, dengan bapak mertua mungkin begini. Solusinya seperti ini. Ada semua. Rata-rata persoalan rumah tangga terjadi dan tidak bisa diselesaikan bukan karena kurang harta, bukan karena kurang tinggi kedudukan, tapi kurang mempelajari pedoman hidup dalam menjalani takdir kehidupan itu. Itu poinnya. Ini satu dulu. Yang kedua, ada yang disebut dengan takdir mu'allak namanya. Nah, ini yang sering salah kesimpulan. Takdir mu'allak itu mu'allak, ya. Saya keluarkan istilah bahasa Arabnya supaya nanti ada pemahaman yang mengakar. Ya. Takdir mu'allak itu adalah sistem kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah, dibuat. Tapi dalam pelaksanaannya, kita diberi pilihan untuk menjalani, diikat dengan pilihan. Ya. Mu'allak itu yang terikat. Ya. Mu'allak itu yang terikat. Takdir yang Allah susun dalam sistem kehidupan, tapi diikat dengan pilihan, dikembalikan kepada hamba untuk memilihnya. Jelasin ini? Saya beri contoh. Ini ada jeruk. Oke? Tempatnya di sini. Jeruk makhluk Allah bukan? Makhluk Allah ya, yang tercipta, tumbuhan kan? Baik. Allah tahu nggak jeruk ini ada di sini? Tahu. Sebelum jeruk ini pun berbuah, dari mulai benih, pohon, sampai ada di sini, Allah tahu. Sudah? Oke. Masuk takdir nggak? Masuk. Lalu dihadapkan pada saya di sini. Ya, takdir ini bukan yang mutlak untuk saya, bukan. Tapi diberikan pilihan pada saya, mau makan atau tidak. Jelas? Ya, diberikan pilihan. Kalau mau makan, silahkan. Kalau tidak pun, silahkan. Kalau makan, konsekuensinya akan begini. Kalau tidak dimakan, konsekuensinya akan begitu. Ini ada air di sini. Dari mulai belum ada, sampai di sini. Allah Maha tahu itu. Ya? Dan Allah Maha tahu apakah saya akan minum atau tidak. Allah Maha tahu sampai detailnya. Lalu diterangkan konsekuensinya, kalau diminum nanti hausnya bisa hilang. Oke? Okay? Kalau tidak diminum, bertahan dengan keadaan saat ini. Diberikan pilihan kepada saya untuk menjalaninya. Nah, semua bentuk takdir yang menata kehidupan dengan pilihan kita ada di dalamnya dan diberikan pengetahuan tentang konsekuensi dari pilihan itu. Kalau engkau kerjakan begini, ini hasilnya. Kalau engkau lakukan begini, ini nanti konsekuensinya. Ini yang diperintahkan, ini yang dilarang. Misal, Allah perintahkan ya, mohon maaf, katakan yang baik-baik. Lisan kemudian akan berkata, lisan punya pilihan, silahkan katakan yang baik. Kalau kata-kata keluar baik, konsekuensinya akan seperti ini. Orang senang mendengarnya. Orang apa? Tapi nanti, lisan ini juga punya ikhtiar, punya pilihan. Dia bisa berkata yang buruk. Tapi Allah
katakan kalau Anda pilih seperti ini, Anda nggak akan punya teman, orang akan tersinggung. Dijelaskan semua pilihannya oleh Allah dan diberikan kita yaitu itulah Allah. Takdir yang sifatnya bisa memilih. Saya informasikan saja ya kepada semuanya, kita ini belum mulai, kita masih mukadimah. Ingat itu. Sampai jam berapa kita? Saya mau antarkan dulu supaya kita paham. Nanti yang mana yang bahas itu yang kita urai. Ini bisa dipahami? Baik. Kalau terhadap Allah, maka kita mesti paham takdir itu apa. Kalau ingin katakan seri pertama, maka Anda menjadi laki-laki riba. Anda turunan fungsi kehidupannya. Setelah mengetahui itu, optimalkanlah dalam kehidupan kita. Semua yang terlahir kelengkapannya, yang kurang di suami ditemukan di istri. Nanti yang menyempurnakan siapa? Ya, bisa milih. Jadi begitu ingin laki-laki keluar perempuan, karena tahap yang pertama menyempurnakan sifat di keduanya itu nanti disatukan. Nanti pertamanya begitu yang pertama kita runtutkan kayak fungsi atau transportasi organ tertentu dia ya? Pada yang sifatnya darurat itu ada kadar-kadar yang masih dibolehkan. Nanti kita rinci kalau ada pertanyaan di dalamnya. Tidak manipulatif itu masih dibolehkan. Tapi mohon maaf ya. Ini saya kasih satu rahasia besar. Tapi mohon jagain di antara kita saja. Si tindakan terjadi di masa-masa lalu dan lebih dahsyat sifatnya. Kan itu pahalanya tindakan kita Oke. Perempuannya ada yang lesbi tidak? Zaman Nabi lah. Kejadiannya cuma yang laki-laki penyuka sejenis ada, yang perempuan ada, bahkan itu bahkan
ya. Hanya sampai contoh. Akan tiba masa pergantian era terus sampai mendekat kiamat. Tandanya apa? Perhatikan kalimatnya. Tandanya ubah eranya di digital, kemudian makin banyak dan sosialnya makin meningkat. Dulunya offline, sekarang berubah jadi online. Bandung di Cimahi, nah, terjadi hidup sampai sekarang ramai. Nah, saya melakukan garam sekarang. Video saya dengan gambar saya dengan suara frekuensinya mirip suara saya menerangkan tentang garam rupiah plus harganya. Nah, karena era berubah, maka gambaran-gambarannya saat berubah, saat kepercayaan pada diri mulai menurun, saat kemudian maaf eksistensi tubuh pada bagian yang pertama mulai pengen diganti, ketika anda yang solusi, kita menjalaninya seperti apa sampai ke tahap itu. Oke, ini bagian yang pertama. Jadi yang pertama saya anggap tuntas pada teman-teman bahwa tidak boleh takdir yang ditetapkan oleh Allah secara given kecuali pencarian terhadap hikmah dan keistimewaannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Sekarang yang ingin saya eksplor lebih banyak dan di sini saya mohon konsentrasinya, saya akan pelankan uraiannya. Dan tolong fokus pada titik ini, karena ini mungkin yang paling banyak kita alami dalam kehidupan. Yang kedua, takdir mu'allak yang bisa kita pilih. Ini nanti akan ada situasi-situasi sampai Anda mengatakan, ya Allah, kapan ini berakhir? Kenapa mesti saya? Gitu kan? Itu ada beberapa turunan di Quran tentang hal demikian. Anda tinggal fokus saja ya, fokus. Kalau mau catat-catat silahkan. Jadi biarkan saya yang terangkan, tulis, sapu sendiri. Fokuskan saja. Yuk, yang kita bahas tuh satu, ini takdirnya. Saya tuliskan takdir pilihan saja ya, takdir pilihan. Mu'allak. Pilihan ini saya turunkan lagi, yang viral dengan kita sebut dengan istilah ikhtiar. Ayo beri ikhtiar dong, ayo beri ikhtiar dong, kan? Pelan-pelan ya. Oke. Pelan-pelan. Baik, izinkan saya memulai dengan sedikit menyusun dengan lebih tertib lagi. Teman-teman, dalam menjalani kehidupan sampai dengan detik kita berada di sini, kita diberikan ruang yang luas oleh Allah untuk memilih apapun yang kita ingin pilih. Silakan. Sepanjang kita bisa simpulkan bahwa itu baik dan positif untuk kita. Seluruh pilihan itu Allah berikan hukumnya dan Allah terangkan konsekuensinya. Kalau Anda memilih seperti ini, konsekuensinya akan begini. Kalau Anda memilih yang seperti ini, konsekuensinya akan seperti ini. Jika Anda belum mengetahui konsekuensinya, maka dipandu oleh Allah dengan apa yang sering kita sebut dengan doa namanya. Di tengah-tengahnya dalam pilihan ini disertai dengan doa. Ini kita temukan di antaranya di Quran surah ke
langsung sebutkan surahnya saja supaya mudah diketahui. Surah Al-A'la. Siap? Di ayat 1 sampai 3. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa. Nah, khalaqa fasawa itu yang takdir mubram. Yang telah menciptakan kita dan menyempurnakan kita. Jadi ini sudah sempurna, enggak usah dirubah-rubah lagi. Setelah itu walladzi qaddara fahada. Lalu menuntun kita lewat takdir yang kedua yang bisa kita pilih, fahada, dan memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara memilih jalan yang benar dalam hidup. Sudah? Pertanyaan pertama, kenapa diberi pilihan? Gak langsung saja Allah tetapkan. Kamu begini, kamu kerjakan ini, ya? Kalau sifatnya demikian, Allah tetapkan langsung tanpa kita memilih, maka akan hampa kehidupan di muka bumi ini. Tidak akan ada inovasi. Gak akan ada kreasi. Dan tidak ada hikmah penciptaan kita di muka bumi ini yang sifatnya untuk membangun. Gak ada kamera nih untuk merekam. Baju-baju gak akan berwarna. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah by design Allah saja yang tetapkan. Jadi kita tidak akan merasakan kenikmatan berkehidupan dalam apa yang kita jalani sampai dengan detik ini. Karena begitu saja monoton. Sudah, begitu ya begitu. Gak ada pilihan. Nah, untuk itu, itulah hikmahnya. Kenapa malaikat tidak ditugaskan menjadi khalifah di bumi? Malaikat tugasnya khusus. Karena semua yang terkait dengan malaikat itu hanya satu tugas saja yang Allah berikan. Atas kehendak Allah begitu, begitu. Dia gak bisa milih. Contoh, ada malaikat yang dicipta itu untuk tasbih saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia gak bisa hamdalah. Hamdalah dong? Subhanallah, subhanallah. Itu aja. Nanti kita insya Allah kalau kembali pulang pada Allah dan diperkenalkan, kita akan lihat. Jadi nanti ada yang kerjanya di aras-aras saja. Yang sujud-sujud, gak bangun-bangun, sujud. Dicipta untuk sujud saja. Dan dia gak bisa mengerjakan yang lain. Ya, malaikat maut yang kita kenal Israel, tugasnya nyabutin nyawa aja. Walaupun dia jengkel pada objek yang dicabut, dia gak bisa tukar. Ya, Fir'aun sefir'aun-fir'aunnya tuh, ya, boleh bikin status tuh. Fir'aun sefir'aun-fir'aunnya, ngaku Tuhan, hobinya bunuh orang, yang nyabut tetap malaikat maut, malaikat Israel. Dia gak bisa katakan pada Jibril, Jibril, saya sebel banget sama orang ini, kamu aja yang cabut. Gak bisa. Ya, itu ada secara konseptual di Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak punya bakat maksiat dan hanya mengerjakan tugas tupoksinya satu tanpa kreativitas. Gak ada maksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat saya? Ya, tupoksinya satu itu. Karena itu malaikat kinerjanya monoton karena di situ aja. Kalau dia turun ke bumi enggak akan ada kreativitas. Balai Indonesia jangan harap bisa ada ini. Yang ada nanti malaikat di pojok apa namanya? Shizuoka cuma zikir aja. Ya, di Saitama tasbih aja. Ya nanti begini-begini aja hidupnya, tidak ada kreativitas. Itulah malaikat. Ya, tapi malaikat tidak punya bakat maksiat sempurna sebagai hamba karena keinginan Allah pada makhluk ini hanya satu tugas, selesai. Ya. Manusia beda. Manusia dalam hidupnya sejak tercipta diberikan bakat pilihan yang terinstal dalam penciptaannya, sudah ada dalam jiwanya. Itu di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini di instalan hati atau jiwanya itu sudah ada jiwa takwa, sudah ada fujur. Milik. Jadi instalasi diri kita ketika mulai terbentuk jadi manusia, ya. Mohon maaf, itu memang sudah berikhtiar untuk menjalani sebagai persiapan menjalani pada takdir yang kedua. Hikmah adanya takdir pilihan itu untuk satu, memberikan kesempatan pada hamba supaya memiliki inovasi dan kreativitas dalam membangun bumi ini. Dan satu. Oke. Yang kedua, diberikannya sifat pilihan ini untuk mengoptimalkan dan mengaktivasi potensi akal secara sempurna. Ya, sebab manusia disebut manusia itu
dengan tiga unsur dalam dirinya. Mesti hati-hati ya. Dan ini yang perlu kita optimalisasi. Ini saya mohon maaf, saya agak lompat-lompat sedikit supaya mengingatkan. Ini manusia. Ada fisiknya. Should have a body. Ini. Kedua ada akalnya. Ketiga ada rohnya, spiritnya. Ini disebut manusia. Hilang satu ini, maka hilang kemanusiaannya. Ya. Fisiknya tidak ada. Oke? Okay? Ini gentayangan. Gak akal dengan roh saja. Hilang akalnya, hewan. Oke? Okay? Hilang akalnya jadi hewan. Makanya hewan kan gak punya pilihan. Hewan bebas saja. Karena gak punya akal. Oke? Okay? Gak bisa dia memilih dan gak bisa dia punya etika, punya norma. Ya, beo bisa bicara, tapi dia gak bisa katakan, permisi pak, boleh gak buang kotoran di sini? Gak bisa. Ya, ketika dia ingin buang, dia buang. Ketika ingin berkicau, dia berkicau. Gak punya ikhtiar. Seadanya saja. Hilang rohnya, meninggal. Dan tiga-tiganya mesti dirawat. Fisik dirawat, dengan makanan yang menyehatkan. Akal dirawat, dengan pengetahuan yang kita gali dan optimalkan. Roh dilawat dengan memberikan nilai-nilai spiritual. Kita sholat itu untuk merawat roh. Kalau tidak ada gelisah, lelah, tertekan. Makanya sabar dan sebagainya di sini tempatnya. Kalau nggak ada sabar ini cepat sekali mengakhiri kehidupan. Karena nggak ada penopangnya dari dalam. Nah inilah beruntungnya kita dalam Islam. Semua menunya diajarkan oleh Allah. Kalau mau makan bagaimana supaya sehat. Kalau mau belajar bagaimana supaya kuat dan supaya rohnya bisa diisi dan dirawat dengan baik agar sempurna fungsi-fungsi ini secara baik. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Fungsi menjalani takdir yang kedua, itu leadernya, itu ada di sini. Tempatnya di sini. Perintahnya ada di situ. Kalau akal nggak punya perintah, dia cuma merumuskan saja. Ya, bagaimana supaya apa yang diperintahkan oleh jiwa itu supaya cepat dieksekusi oleh fisik. Ya, misal di jiwa perintahkan minum, maka akal merumuskan sepersekian detik cepat kepada tangan, cepat ambil tuangkan. Setelah tuangkan, minum dengan tangan kanan, ucapkan bismillah misalnya. Itu sepersekian detik. Tapi kesimpulan untuk memilihnya itu ada di sini. Nah, ini yang kalau tidak dirawat, maka ini yang menjadikan manusia seringkali gelisah, bahkan cenderung bertindak tidak positif dalam kehidupannya. Maka sekarang pembahasan ini di waktu yang tersisa kita harus tujukan pada dua hal. Apa saja jenis takdir-takdir yang sifatnya pilihan itu? Yang kedua, bagaimana secara konseptual kita membimbing jiwa kita supaya bisa menuntun kepada takdir yang benar dan jika salah pilih kita bisa kembali kepada jalan yang soleh. Di dua inilah sisa bahasan kita kurang lebih 15 menit ke depan. Setelah itu diskusi kan, tanya jawab. Oke. Satu, Bapak Ibu sekalian, tentang di luar yang sifatnya pemberian, itu seluruhnya pilihan. Yang bisa kita pilih. Tapi ingat, di dalam pilihan itu ada penjelasan juga tentang konsekuensinya. Contoh, profesi. Dalam setiap profesi Anda bebas pilih. Cuma bebas itu pilihannya diikat oleh dua hal. Satu, profesi yang baik. Profesi yang tidak baik, buruk. Ini ada yang salah, ini ada yang salah. Berdagang boleh enggak? Boleh. Masuk pada yang mana? Baik. Profesi yang baik untuk mendapatkan harta. Mencuri boleh nggak? Sekarang di beberapa tempat pemahaman korupsi itu sudah menjadi bagian dari profesi. Di Indonesia itu ada yang ngitung pak, ya ada yang ngitung. Saya kalau korupsi bukan saya. Akhirnya dipotong videonya repot. Jadi ada yang menghitung begini, kalau korupsi misalnya dapat 60 miliar. Terus dihitung potensi pasal yang terkait dengan itu akan dapat hukuman kurang lebih misalnya 20 tahun. Remisi potong-potong-potong 10 tahun. Fasilitas tempat yang dituju misalnya fasilitas A, di situ akan ini biaya sekian. Yang keluar dari 60 ini kurang lebih 30 miliar.
maka dia akan simpulkan masih untung 30 miliar. Nah, bayangkan, masih untung. Sampai sini bisa kebaca nggak? Ya kan? Jadi ada pilihan yang baik bisa kita pilih, ada yang buruk. Tapi Allah jelaskan konsekuensinya. Kalau Anda memilih yang baik, maka nih yang pertama yang terjadi pada Anda akan seperti ini. Dijelaskan dulu oleh Allah, rezeki itu begini. Asal Anda bekerja, maka rezeki akan diberikan. Kalau profesinya baik, akibatnya akan begini. Kalau profesinya buruk, akibatnya akan seperti ini. Di dunia akan begini, di akhirat akan seperti ini. Setelah itu, silahkan Anda mau pilih yang mana. Kalau pilihannya terletak pada yang baik, maka ini yang berfungsi namanya jiwa takwa. Takwa disebutkan dalam Al-Quran yang terkait dengan takdir pilihan sebanyak 115 kali. Awas, hati-hati ya, ini jarang dibahas. Kalau ada dorongan yang buruk dalam hati kita, itu sumbernya dari sini, fujur. Ya, lewat kepada nafas, keluar jadi buruk, su. Nafas ketemu su, disingkat jadi nafsu. Dari sini muncul istilah nafsu, Quran Surah 12 ayat 53. Ini disebutkan sebanyak 115 kali kata nafsu terkait dengan pilihan. Yang mensupport kita pada kebaikan, itu ada malaikat yang tugasnya mengarahkan kita. Kerjakan ini, kerjakan ini. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Saat yang sama, ada provokator. Dia memprovok kita supaya meninggalkan yang baik menuju pada yang buruk. Itu disebut dengan setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi baru bangun tidur saja, kita sudah dihadapkan pada pilihan. Silahkan, mau berwudu, mau sholat, mau buka WA, mau update status, mau minum, mau cuci tangan, mau ke toilet, semua sudah ada pilihan. Tinggal pastikan ketika akan memilih, kita tahu satu, panduan untuk memilih, yang kedua, konsekuensi pilihan itu, dan yang ketiga, doa-doa khusus yang mempercepat kita sampai pada takdir yang kita pilih, juga memohon kepada Allah, ini yang terakhir, bagian keempatnya, untuk diberikan kelapangan dalam menerima setiap keputusan yang Allah berikan kepada kita dari pilihan itu. Yang keempat itulah yang disebut dengan tawakal. Oke. Kira-kira kalau kita praktekkan, saya memilih ke Jepang, tidak di Indonesia misalnya. Itu kan pilihan. Anda kan bisa pilih untuk pulang kan? Tapi kenapa Anda memilih untuk tinggal di sini? Nah, secara konseptual itu ditanya balik oleh Al-Quran. Pertanyaan pertamanya, apa yang menjadikan Anda termotivasi untuk tinggal di sini? Sehingga memilih tinggal di sini dibandingkan dengan di Indonesia misalnya. Satu, mohon maaf, dari aspek kemanfaatan dunia akhiratnya ada enggak? Misal, dari dunia ada timbangan, di sini lebih tertib misalnya, terasa disiplin, masyarakat nyaman, lingkungan bagus, aspek akhiratnya gimana? Ketika Anda ditanya di akhirat misalnya, apa yang mendorong Anda tinggal di Jepang untuk kebaikan akhirat Anda? Salah satunya Anda bisa jawab seperti ini misalnya, misal, ya Allah, di Indonesia sudah banyak tapak bumi yang pernah disujudi untuk menyembah kepada Engkau. Maka saya ingin menjadi bagian di satu tempat yang jarang orang sujud di dalamnya untuk menghadap kepada Engkau. Itu mahal sifatnya. Jelas ya? Oke, itu satu bagian. Tapi yang kedua konsekuensinya adalah Anda mesti belajar juga ketika memilih Jepang misalnya dibandingkan dengan Indonesia, maka pola hidup yang akan kita alami tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian di dalamnya. Contoh, dari segi makanan bagaimana? Dari segi pergaulan budaya bagaimana? Disitulah tugas Anda untuk mengeluarkan, bukan mengeluhkan. Jadi nggak ada ceritanya Anda mengeluh begini, kami kan minoritas di sini ya Ustadz. Saya tanya balik, kalau begitu kenapa Anda kesini? Yang mesti dipelajari, keluarkan fikih minoritasnya. Keluarkan periode Mekahnya. Di situ kan Islam minoritas. Yang terbatas, budayanya berbeda. Bagaimana berinteraksi dengan terhormat, memuliakan orang lain seperti apa, menghargai sistem kehidupan bagaimana. Keluarkan fikihnya, pelajari dengan baik, buat kreativitas untuk bisa memberikan teladan dalam komunitas, maka di situ kemudian kita menjalani takdir dengan nyaman. Tapi kalau Anda tidak kaji ini, tidak Anda siapkan, misal, maaf ya,
Anda hanya mengeluhkan di sini jarang makanan halal, tanpa Anda pernah membuat makanan yang halal untuk dikonsumsi. 143.000 orang, masa nggak ada yang bisa bikin bakso, bikin mie, bikin nasi goreng, bangun komunitas, bikin database, contohkan yang baik-baik. Itu yang saya maksudkan mencari solusi dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini poinnya, ujungnya tinggal tawakal. Saya tutup. Kenapa tawakal ini penting? Inilah bab ridho yang sesungguhnya. Ini ada dua pilihan, Pak. Kanan dengan kiri. Ya, perhatikan baik-baik. Dua-duanya baik. Punya fungsi yang baik. Saya memilih spidol misalnya. Tapi ternyata Allah mengantarkan kita pada mic. Kira-kira yang paling bagus itu pilihan Allah, pilihan kita. Yakin? Yakin nggak? Yakin. Ya. Sekarang kita bilang yakin, tapi ketika menghadapi realitanya, banyak keluhan. Oke? Ini ada mic, ini ada spidol. Dua-duanya baik. Anda mau ke Bandung, Anda mau ke Puncak, ada ke Cipularang. Pengennya ke Puncak, dibikin macet Puncaknya, tiba-tiba lewat Cipularang. Allah menginginkan Anda lewat jalan yang satu, bukan jalan yang lain. Perhatikan baik-baik. Ini dalam rangka menjemput ridha Allah. Ketika dihadapkan pada pilihan, dan tidak mudah dalam memilihnya, maka ikutkan pilihan kita pada pilihan Allah, dan disitulah Allah mengantarkan kita pada takdir yang sempurna. Saya ingin ke Madinah dulu. Maka saya pelajari kurikulum Madinah setahun sebelum saya lulus SMA. Saya ikut daurah, peserta termuda. Sudah khatam kurikulumnya, sudah tahu buku-bukunya. Tiba-tiba 2003, saat mulai kami mendaftar, ditandatangan rekomendasinya oleh orang yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Jadi kalau diberikan itu, syarat-syaratnya sudah diterimalah secara ikhtiar. Tapi Allah punya keinginan lain. Terjadi bom Bali. Ya, dan saya berdoa berharap tidak boleh terjadi lagi yang seperti ini ya. Kalau ada aliran-aliran keras yang tidak jelas, jauhi. Itu bukan dari Islam. Nabi pernah mengatakan akan tiba satu masa, di hari kiamat mereka dihisab, orang-orang yang hidup di masa ini, ternyata amalnya habis. Karena ternyata dia sholat tapi juga senang mencela. Akan tiba masa orang sholat senang mencela. Ya'ti syatama hadza wa qadzafa hadza, senang saling menuduh. Ya, berkelahi. Puncaknya siapa kadama hadza? Ada kajian-kajian yang sangat ekstrim mengatasnamakan Islam. Bukan nilai Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Di dalamnya sampai mengajak pada pertumpahan darah. Nabi sudah warning jauh-jauh hari, itu bukan dari Islam. Ya, tanpa batasan yang benar. Tiba-tiba tembak A, bom B, bom C, mengatasnamakan nama Allah di dalamnya, Allahu Akbar. Mesti hati-hati. Kalau ada yang seperti itu, tinggalkan. Karena Nabi sudah dari awal mendeklarasikan, itu bukan dari nilai-nilai Islam. Artinya, ada yang datang membuat frame seakan-akan Islam terlibat di dalamnya. Ya, saya? Dulu waktu terjadi bom di Jalan Tamrin itu, puor, saya di Lampung itu ditanya tuh. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Balik sedikit ya. Bom di Bali terjadi, semua ditutup Bu, Pak, beasiswa. Akhirnya apa yang terjadi? Harap-harap ke Madinah, ternyata transit di Madinah Ciputat, di UIN. Sampai semester 5, saya ngambil percepatan, tinggal satu tahap lagi untuk wisuda, untuk bikin skripsi waktu itu. Ya, saya ngambil semester pendek ke atas, cepat. Ternyata ada telepon. Ya, nak, mau nggak ke Tripoli? Carikan orang dulu, dua orang untuk ke Tripoli. Saya dapat satu. Secara singkat, setelah saya sampaikan, ada satu. Kenapa Adinda saja nggak temani? Saya pilih temani untuk berangkat. Sampai sana, ternyata ini yang saya cari. Ternyata Madinah itu tempo dulu imam besarnya Imam Malik yang lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang sampai wafat di Madinah. Mazhabnya Maliki dan dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Nah, itu diajarkannya di Libya sekarang. Maka Allah antarkan saya ke Libya dulu. Tahun berikutnya saya ngambil tafsir ternyata di Kairo. Belajar langsung pada Syekh Al-Azhar, Syekh Tantawi Jauhari. Maka belajar di Bu'uth, saya belajar ke Alexandria beliau, saya ikut belajar. Sampai pulang saya dapat hadiah kitab Al-Wasit, tafsirnya beliau. Dan di situ saya belajar madhab Syafi'i. Dari situ 2010 saya diantarkan juga ke Mekah. Saya ke Madinah juga, saya masuk Ummul Qura. Kemudian mempelajari pelajaran sistemnya, kurikulumnya. Ya, ternyata di situ saya dapatkan madhab Hambali. Pulang,
kembali ke Tripoli, kita bertemu dengan yang Asia Selatan, Pakistan, India, dan sebagainya. Kita ikut belajar madhab Hanafi. Ketika pulang ke Indonesia, saya baru paham kenapa Allah antarkan lewat jalur-jalur ini. Ternyata Allah menginginkan hal yang lain. Kita menginginkan satu madhab, Allah menginginkan empat madhab, karena kondisi masyarakat yang akan dihadapi adalah orang-orang yang sifatnya heterogen dengan empat madhab ini. Ya, itu yang disebut dengan sifat tawakal. Ikutkan keinginan kita pada keinginan siapa? Allah. Jika Anda sudah mengerjakan satu hal dan sudah optimal di dalamnya, lalu Allah berikan pilihan kepada kita, jangan simpulkan kalau kurang ideal bahwa itu enggak cocok dengan kita. Bukan. Kesimpulannya, Quran surah 2, saya tutup, ayat 216. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalau Anda berhadapan dengan takdir yang serasa kurang menyenangkan, tolong atasi dulu keadaan hatimu yang masih belum stabil. Perangi perasaan yang tidak baik. Asa an taqrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang tidak Anda sukai ada kebaikan-kebaikan besar yang belum Anda lihat. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tapi di balik yang Anda harap-harapkan menurut Anda ideal, kata Allah itu sebetulnya kurang baik buat engkau. Logikanya apa? Rasionalisasinya bagaimana? Wallahu ya'lamu, karena Allah tahu masa depan. Jadi saat Allah ngasih ke kita itu desainnya sampai masa depan. Kamu akan begini, ini solusinya. Kamu akan begini, kekuatannya seperti ini. Nah, yang Allah berikan pada kita itu manfaatnya sampai masa depan kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak tahu tentang itu karena visimu pendek saja untuk kebutuhanmu saat ini. Jadi, secara kesimpulan, ridha terhadap takdir Allah. Satu, adalah mengetahui jenis takdir yang diberikan kepada kita dan sekaligus yang kita pilih dalam menjalani kehidupan. Kedua, ridha terhadap takdir adalah dengan cara menggali, mempelajari, memahami setiap keistimewaan takdir yang melekat pada diri kita dan konsekuensi yang akan kita raih dari setiap pilihan yang kita ambil. Dan yang ketiga, selalu menyerahkan hasil dari apa yang kita kerjakan kepada Allah dengan sifat tawakal yang sempurna. Itulah yang disebut dengan ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau Anda berada di Jepang, ya itu bukan Anda enggak bisa salahkan, ya Allah, kenapa Engkau antarkan aku ke sini? Allah tanya balik, kenapa Engkau pilih ke sini? Ya kan? Yang ditanya oleh Allah itu ketika Engkau sudah berada di sini, apa yang engkau siapkan untuk menjemput takdirmu? Maka belajarlah fikih minoritas. Belajarlah tentang bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita tinggal. Ya, Nabi kan pernah punya tetangga yang non-Islam. Banyak kan? Di fase Mekah, coba lihat bagaimana Nabi memuliakan mereka. Ini yang sesungguhnya kita terapkan. Fikih Mekah ya, kalau bisa ke KMI itu kalau mengundang ustad-ustad yang dibahas, kalau bisa banyakin tentang fikih Mekahnya. Itu indah sekali. Nabi sedang sholat, tiba-tiba ada yang naruh kotoran, ya kan? Karena nggak paham, tiba-tiba ada yang mencela. Tapi pernah nggak Anda melihat bahwa Nabi pernah bersengketa dengan orang Mekah? Silahkan cek. Nggak ada.